Selamat datang kembali di channel YouTube Sampurna Hobi, channel Kilas Sejagat Raya. Nah, kali ini aku bakal nge-review salah satu figur dari Figure Class X MH Studio. Dan pastinya buat teman-teman di rumah nih, terutama para fans dari Dragon Ball Super, bakal excited banget karena ini pastinya keren banget nih. Lihat aja kardusnya udah ada di sebelah kiri aku, kita bisa lihat nih. Nah, ini adalah Broly dari Dragon Ball Super. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang udah ngikutin Dragon Ball mungkin dari yang awal sampai yang Z Super, ini pastinya keren banget dan penasaran banget kira-kira kayak apa. Langsung aja kita buka. Tada! Kali ini di depan aku udah ada base dari figurnya, dimana kita bisa lihat ya, ini tuh desainnya menurut aku keren banget karena ada efek pertempuran pastinya. Dan sebentar lagi kita bakal langsung aja pasang nih figur dari Broly-nya. Tapi tadi aku sempet cek juga dimana disitu juga ada Goku. Wah, posenya bakal kayak apa ya, penasaran kan? Langsung aja kita pasang. Dan pertama di sini ada kakinya. Nah, ini dia, bakal langsung aja aku buka. Nah, ini kemungkinan kaki dari Broly-nya. Bakal langsung aja dipasang di sebelah sini nih. Nah, ini dia. Nah, ini udah dipasang dari base-nya sama kakinya. Langsung aja lanjut ke bagian badan dari Broly. Untuk size-nya sendiri, menurut aku ini lumayan besar ya. Karena memang benar-benar kayak realistis banget gitu loh. Nah, ini dia. Ini bagian dari badan Broly-nya. Ternyata di bagian bawah badan dari Broly ini ada tombol untuk menyalakan dari ulti atau mungkin jurus dari Broly ini. Nah, ini bisa dinyalain ya. Ada tombolnya juga, tinggal dicabut aja. Nah, buat teman-teman langsung aja kita nyalain yuk. Bakal langsung aja aku pasang ke bagian sebelah sini. Nah, tinggal bagian tangan dan Goku-nya pastinya. Kita udah bisa lihat ya, dari sini benar-benar keren banget. Ini pastinya menurut aku pribadi benar-benar bikin wow. Buat para fans Dragon Ball pastinya benar-benar apa namanya? Excited banget lah. Nah, teman-teman, tadi aku udah pasang bagian base-nya, terus bagian dan juga kaki dari Broly. Kali ini aku bakal langsung aja pasang salah satu di bagian tangannya nih, karena di bagian tangannya ini bakal ada Goku. Bakal langsung aja aku ambil dari boxnya untuk Gokunya sendiri. Ini dia. Nah, ini tuh keren banget ya. Siapa nih fansnya Goku nih? Dan di sini aku lihat juga untuk Gokunya ini perubahannya yang versi rambut biru itu ya. Nah, ini dia. Dan langsung aja bakal aku pasang ke dari Broly-nya. Sebelah sini. Nah, kita bisa lihat ya, di sini udah mulai jadi di mana kita bisa lihat Broly-nya mencekik dari Goku. Wah, keren banget, benar-benar keren. Kali ini bakal aku pasang bagian efek-efeknya, dimana kita bisa lihat juga ya, di sini kan ada bolong-bolong tuh. Ini tuh ada efek-efeknya juga. Kali ini bagian efek dari sebelah kanan nih, tangan nih kemungkinan. Ini dia dimana setelah semua figurnya terpasang, kita udah bisa lihat ya, wow, ini ada efek-efeknya juga dari pertarungan atau mungkin kita bisa lihat juga dari detail-detailnya. Nah, dengar-dengar kalau misalnya figur ini tuh bisa nyala, langsung aja bakal aku nyalain.
Nah, ini dia, ini keren banget ya. Efek-efek dari pertarungannya ini tuh kayak lava-lava gitu nggak sih efek-efeknya? Dan kita bisa lihat juga ada bebatuannya di mana. Ini tuh benar-benar realistis banget. Dan ini tuh dari movie-nya Dragon Ball Super Broly. Dan kita bisa lihat juga di mana di sini benar-benar menurut aku pribadi ini tuh benar-benar detail banget. Dan kalau misalnya buat teman-teman di rumah, pastinya kalau buat fans-fans Dragon Ball pastinya excited banget ketika melihat figur ini. Tapi ada beberapa part yang cukup sulit juga untuk dipasang, seperti part-part bagian dari detail sebelah tangan kanannya ya. Karena tadi tuh benar-benar kecil banget, dan di bagian tali yang ada di Gokunya ini benar-benar tadi agak kecil banget, jadi cukup sulit juga untuk dipasang. Tapi menurut aku buat figur ini benar-benar worth it banget, karena menurut aku detailnya benar-benar percis banget seperti di movie-nya. Nah teman-teman, itu dia review dari aku, Nessa Miko, dimana kita udah nge-review dari Dragon Ball Super Broly, dimana kita udah lihat juga tadi ketika memasangnya dan lain-lain. Dan buat teman-teman di rumah yang pengen lihat atau mungkin seputar dari figur, kalian bisa follow Instagram dari Sampurna _ Hobby, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube dari Sampurna Hobby, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi atau mungkin konten-konten selanjutnya. Nah, aku Nessa Miko, sampai jumpa di next video. Bye-bye.